hadir. Ya ampun, seru kali lah ngobrol-ngobrol sama orang ini. Ah. Kenapa si Nining itu senyum-senyum sendiri? Kayak lagi bahagia dia. Samperin lah. Nin! Ya dada-dada lah ini. Kok happy kali kau habis dapat warisan? Kok jangan kayak gitu, napa? Is ngejutin aja lo kau. Ya habis ku tengok kau senyum-senyum sendiri lo, mainin handphone. Lagi ngapain rupanya? Ini lo Is, aku lagi ngobrol sama orang di lead match. Lead match? Apa itu lead match, Ning? Ini lo Is, lead match itu aplikasi buat cari teman baru, Is. Jadi, kita bisa ngobrol sama orang lain tanpa pakai foto profil kita. Jadi, kita bisa kenalan dan cari teman dengan nyaman tanpa memandang rupa. Wah, seru juga ya, Ning. Ajarin aku napa lo, biar aku bisa dapat teman baru. Ya udah aku ajarin kau, tapi nanti kau traktir lah aku pakai data. Kau inilah, semua kau bisnis kan. Yaudahlah, nanti aku beliin. Nih, nah di lead match ini ada banyak fitur lo, Is. Ada fitur soul match. Kita bisa ngobrol sama orang random lewat teks 1 lawan 1 secara real time dalam waktu 3 menit. Terus nanti kalau cocok kita bisa saling connect. Terus Nin? Inilah. Terus kan ada fitur voice game. Di sini kita bisa lakukan panggilan suara 1 lawan 1 dengan singkat supaya bisa kenal lebih dekat via suara. Oh, kayak gitu. Selain itu ada apa lagi sih, Ning? Selain itu kan, Is, kita juga bisa ngobrol secara grup karena di sini ada fitur party chat. Jadi kan, Is, kita bisa kayak lagi hangout gitu rame-rame. Habis itu, kita juga bisa dapat hadiah loh, Is. Maulah aku, Ning, apalagi kalau dapat hadiah. Ih, langsunglah kok kalau ada hadiahnya cepet kali kau. Eh, ini siapa nih fotonya kok ganteng kali? Oh, ini namanya fitur Fit Is. Di sini kita juga bisa share momen harian dan foto kita. Ih, seru kali ya main lead match. Tapi aku takut loh digangguin sama orang-orang nakal. Kok nggak perlu khawatir loh, Is? Karena lead match ini bakal mastiin keamanan kita. Udah gitu kan, Is? Lead match juga nggak akan tinggal diam aja kalau ada orang-orang yang nggak sopan. Karena mereka ada pedoman komunitas yang sangat ketat. Oh, syukur kali lah kalau di lead match aman. Aku mau juga lah cari teman ngobrol di lead match. Ya makanya buruan lah kau cari lead match. Eh, ngomong-ngomong kau habis ngutip? Iya loh, habis pulang ngutip aku. Astaga, ini jam berapa? Ih, lupa aku nganter bajunya buket loh. Nanti kena marah pula. Ya udahlah, kau anter sana, nanti kau diamuk dia. Iya, Is. Nah, kalian buruan cari juga aplikasi Lead Match di HP kalian supaya bisa dapat temen ngobrol yang seru ya. Linknya ada di deskripsi box ya. Jadi Kak, kayak mana terus ceritanya? Kayak gitu nanti nangis si Isa yang merasa bersalah dia masih bordir loh sampai minta maaf. Kenapa lah dia harus bohong kayak gitu ya Kak? Aturannya dia minjem aja sama aku kan enggak apa-apa aku kasih, aku kan lagi ada. Itulah Ti, kemarin udah pernah ya aku bilang sama dia gitu kan waktu dia minjam sama aku. Memang dibilangnya besar kali bunga si Tati, takut enggak sanggup dia nanti bayarnya. Alah, tak perlu lah kayak gitu Kak kalau sama aku minjem, tapi ya harus ada lah lebih-lebihnya. Ih, sekarang udah manis sekali lah kau Tati, tapi nanti kalau ada orang minjem tetapnya 30% kau kasih. Itu pun potong admin lagi di awal, nggak penuh uangnya sama awak jadinya. Hei, ngomong siapa kalian? Serius sekali. Nggak ada loh kami menceritai siapa-siapa di sini kan, cuman menceritai si saya aja. Eda mau makan atau minum dak? Minum aja lah aku Kak Bibir. Apa udah makan ya tadi aku di rumah. Kenapa sih saya? Bunting dia? Ya ampun, Eda inilah mulutnya. Mana ada dia bunting si saya itu? Jadi, apanya? Kening tadi menceritakan dia. Aku bertanya, bunting enggak. Jadi apa? Pelakor dia? Bukan pelakor loh, Sondang. Dia itu ditipu laki-laki, ditipu jantan, uangnya dibawa lari. Serem kan? Iya, kena tipu. Berapa uangnya dibawa lari sama jantan itu? Itulah, Dak. 1.500.000 dia, Dak. Udah gitu uang si bodirnya tuh 1.000.000. Terus uang bukep itu 500.000 untuk beli baju bukep. Iya loh, Dak. Kau kali dia mau dibodoh-bodohi sama jantan. Aku sering kali dibodoh-bodohi jantan, tapi gak mempan jantan sama aku. Ih, langkah ada si Jekis itu ya. Mana dia jadinya ini? Biasanya sini dia.
Apa frustasi berat dia gak mau keluar rumah? Pigi, dia ada ngutip. Abis makan siang tadi dia ngutip. Katanya mau beli baju bukep. Karena bukep udah marah-marah kemarin. Herannya uang dari mana lah itu dia ya? Iya ya. Kini udah gak adanya duitnya itu. Mengutangnya dia. Dari mana duitnya nanti itu mau beli baju itu? Apa? Juli Badrun? Gak mungkin lah kayak gitu dia ada. Dia itu kayak gitu-kayak gitu. Wanita terhormat loh. Gak mau dia kayak gitu-kayak gitu. Edak pun tak kayak mana. Kalau misalnya kayak ngomong-ngomong kayak gini, jangan sampai ke orang. Nanti kami pula yang dilabrakin saya. Kayak mana aku rupanya? Mana mungkin aku ceritakan sama orangnya itu? Gak ada lagi kawanku. Cuman kalian aja kawanku. Tapi kan, aku rasa dia itu gali lubang tutup lubang loh, Ti. Gak berani dia itu minjam samamu. Mungkin sama yang lain dia minjam. Lagian kayaknya si Isaya ini udah gatal kali dia mau belagi kan? Kok ada kenalan Neda? Kenalkanlah sama si Isaya, kasihan lo dia da. Gak ada lo Mumu, gak ada kawanku kayak gitu. Aku aja pun udah lama aku sendiri lagi ku pergi apa melaut. Kok memang adanya aku dulu lah. Ya udahlah da, doain aja yang terbaik untuk Isaya. Dia pun agak aneh itu da, kalau misalnya ada masalah gak mau itu ngomong-ngomong sama kami. Teringatnya si Bodir kemana kamu? Kok gak pernah napa aku ya? Kalau si Bordir, Ti, nggak usah pala kau harapkan sekarang ini. Waktu dekat ini kumpul-kumpul sama kita. Mencewek dia. Jalan sama si Roma. Mencewek? Memang ku tengok getek kali siapa kawan kalian itu. Apa pacaran orang itu? Pacaran kayak mana ya, da? Aku pun nggak tahu juga, ya. Tapi orang itu dekat sih. Kalau misalnya dibilang pacaran sih belum sih. Soalnya belum ditembak-tembak gitu. Masih digantung ya, kan, Kak? Mana tahu aku tinggal aku urusin lah itu. Aku memang ibu kosi Roma. Tapi kok urusan pribadinya, mana mah aku mengurus-ngurus. Apalagi urusan si bordir dapurku aja belum beres. Kok ngurusin dapur orang? Betul itu yang kau bilang itu, Mumu. Kau pun kadang-kadang Kak Bibir, suka kali kau mencampur urusan orang. Gak boleh kayak gitu kau. Kayak mana Nyaida ini? Orang Nyaida tadi kau yang nanya, kok aku pula yang dia salah. Gak ada ku tanya. Orang yang ku tanya tadi sama si Mumu, pacaran gaknya orang itu? Udah, pacaran enggak, itu aja jawabannya. Gak usah ku jabar-jabar kelebar kali. Apa, macam mau tahu kali kau ku tengok. Kau dengar, Ti, kata Eda Sondang. Walaupun kita tahu, jangan pala terlalu diurusin. Ya, aku yang salah. Aku yang salah. Segan kali abang gak dibawa makan ke tempat kayak gini lah. Pasti mahal ini. Gak apa-apa loh bang. Cuman sekali-sekali biar gak bosan kita makan-makan di pinggir jalan tuh. Ya udah, tapi Hadi harus janji ya. Ini terakhir kita makan makanan mewah-mewah mahal kayak gini. Sayang uangnya nanti ya. Jadi abang gak senang Hadi bawa makan di sini? Suka, abang suka makan di kafe-kafe mewah kayak gini. Cuman ini kan adik yang ngajak, adik berkeras adik yang bayar. Kalau enggak ini biar abang aja yang bayar, enggak apa-apa. Lagian abang sukanya makan di pinggir-pinggir jalan deh. Ya udah, besok-besok terserah abang lah mau makan di mana. Tempat abang biasa makan juga enggak apa-apa, yang penting abang senangnya. Ya udah, nanti abang bawa makan di tempat abang biasa makan. Kakinya enggak boleh kayak gitu anak gadis. Enggak boleh. Lupa kan itu princess. Kebiasaannya. Maaf ya, Bang ya. Ulangin lagi ya. Nih pesenannya. Yang hangat kan? Nih. Kok yang dingin? Nih. Di pipetnya. Nih. Pesanan kalian aku gak tahu tadi apa. Makan sendiri. Mama kau nih. Berbakti kali kau sama mama kau. Ngacor kan? Udah. Apa-apa deh. Makan kita gak apa-apa deh. Jangan dihiraukan. Makan aja adik sini. Udah datang makanan kesukaan adik. Adik bilang, makanlah. Gak mau makan. Itu dia, mau tadi gituin nanti ngeplek lagi. Jijik! Betua lo, gitu punya pelanggan, amit amit. Katanya itu ada digituin, maka udah gapapa, udah biarin aja. Yang penting kan adik sama abang kesini, udah makan ya. Abang suapin gak? Jadi? Mau pakai menu abang? Iya, suapin tapi pakai ya. Pakai punya abang? Suapin. Iya, udah abang suapin. Berarti ini gak mau? Mau suapin ya, makannya harus banyak. Makannya tadi lagi gak enak badan. Dikit aja. Segini dah, segini. Iya. Ya, bismillah dulu lah. Nasinya. Heran kali aku nengok si bukep ini. Udah dibeliin pun pesenannya masih aja marah-marah. Kapok lah aku, kalau dia pesen baju sama aku, gak mau lagi aku. Si Bordi di rumah gak ya?
Untung aja lah tadi aku ngutip dapet duit. Apa aku bayar separuh aja utangku? Coba aku panggil dulu dia. Oh iya ya. Yang soram-soram sekarang tikus-tikus ini makan. Makannya pun sekarang sabun. Tak lagi makan-makanan di paket-paket studio. Bar, oh Bar. Kok gak nyaut-nyaut ya? Apa gak di rumah dia? Bar, Berdir. Bar, si Jando tuh. Eh Jando, tak ada itu si Bordir di rumah Bujing. Itu. Pigi dia tadi, ku tengok. Pigi si Bordirnya. Bujing tahu enggak dia pigi kemana? Ayi Makjang, tak tahu lah aku dia ndak kemana. Ku tengok dia tadi berkereto-kereto dia tadi itu. Oh iya Bujing. Kukira Bujing tahu. Ya udahlah Bujing, makasih ya. Iyo iyo, menyabun dulu aku yo. Apo hati-hati kau, lagi banyak ini angin kencang yo. Jangan kemana-mana kau. Gimana ini ya? Apa ku telepon aja dia? Tapi nanti aja lah. Soalnya mau ngutip lagi, aku mau ngantar baju lagi nih. Takutnya marah pula si itu. Eh udahlah, kenyang kali. Minumlah. Minum. Ini udah makan ya? Bang Ali mau ngomong lah sama abang. Ngomong lah, mau ngomong apa deh? Bilang aja, kan gak ada yang larang kalau adik ngomong. Abang tahu kan selama ini adik kan suka sama abang kan? Iya, tahu abang. Jadi kalau kayak gitu, abang suka juga gak sama adik? Gini, sebenarnya selama ini kan adik baik kali sama abang kan, sering tolong abang, perhatian sama abang. Jujur kalau sampai saat ini sebenarnya abang ada perasaan sama adik. Apa? Abang coba ulang, adik gak dengar. Abang suka sama adik Bordir. Ih, abang cuma suka sama adik, gak tanya sama adik, gak mau. Enggak, sini. Ini, iya. Abang juga sayang sama adik. Betul abang. Tapi adik gak yakin lah kalau abang sayang sama adik juga. Kok kayak gitu? Masih gak percaya juga sama abang? Sini. Sini dekat sama abang sini. Dengar abang ya. Abang sayang, abang suka sama adik. Adik mau gak jadi pacar abang sampai kita tua bersama dan jagain anak kita sama-sama? Betul abang. Main-main. Loh, kok adik nangis? Kenapa? Iya kan gak suka loh bang. Kayak gak tahu mau ngomong apa. Ini yang ngasih tunggu-tunggu selama ini. Aduh, jangan nangis. Sweet kali orang itu ya, kok romantis sekali. Takutnya nanti kalau nggak aku bayar utangku habis pula kepake. Apa aku bayar aja ya sama Bordir? Coba lah aku telepon dulu si Bordir. Di mana dia? Tapi abang janji ya, jangan bikin nanti sakit hati ya. Karena adik sayangkan sama abang. Iya, abang janji. Tapi itu handphone adik kayaknya ada yang nelpon itu. Coba tengok dulu. Duh, kok nggak diangkat-angkat ya sama Bordir? Tapi ini nanti lah. Adik lagi seneng-senengnya sama abang lo berdua. Adik ini kita nanti. Boleh, tapi kali ini abang yang bayar ya. Jangan adik lagi yang bayar. Eh, kok gak diangkat-angkat sih sama si Bordir? Kemana nya dia? Coba aku telepon lagi. Ya udah, tapi nanti bawa keretanya jangan ngebut-ngebut ya. Nanti adik kalau kena angin masuk angin. Nanti abang gak bisa tayang-tayang adik lagi. Iya, gak ngebut-ngebut kita. Tapi tuang kak dulu adik teleponnya, nanti ada yang penting loh. Siapa sini? Mengganggu aja, orang lagi berduaan pun ah. Bisa aja. Halo, apa Is? Halo Wak, kok di mana? Kok susah kali sih kau ditelepon? Lagi di luar aku, kenapa rupanya? Ini aku mau bayar utang sama kau, tapi separuh dulu gak apa-apa ya Wak. Soalnya aku masih ada keperluan yang lain. Nanti sisanya minggu depan lah aku bayar ya. Mumpung aku lagi bahagia,
Apa aku bagi aja kebahagiaanku sama orang lainnya? Eh, udah gak usah aku pikirkan itu. Enak kali kau ngomong gak usah dipikirkan. Gak bisa tidur aku mikirin utang kau. Ini aku mau bayar, kau di mana sih? Halo, Wak. Kau malah diem pula kau. Kau di mana? Semua tahu aja lah kau. Kepo kali kayak mama Petruk. Udah, gini aja. Gak usah pala kau bayar itu. Udah aku anggap lunas utangnya itu. Hah? Apa? Gak salah denger aku, Wak. Kau nanti mabok. Dia bilang buat sih, sayangnya aku mabok. Mana ada aku mabok? Orang aku lagi bahagia kok. Kok kenapanya sih, Wak? Kok jijik gitu aku dengernya? Jadi kayak mana nih utang aku sama kau? Udahlah, Is! Gak usah paling kau pikirkan utangmu itu. Pokoknya udah aku anggap lunas. Kau mengganggu orang aja lagi ngeder. Udah, aku mau nonton ya! Halo? Ih, kok dimatiin pula HP-nya sama si Bordir? Kayak mana ya ini si Bordir? Tapi tadi dibilangnya utang aku lunas loh. Ih, alhamdulillah ya Allah. Makasih ya Allah atas nikmat dan rezekimu. Kok tumben ya si Bordir baik kali kayak gini? Kesambet apa dia? Inilah yang abang suka dari adik ini. Baik sama teman, suka nolong, perhatian sama teman. Tapi jangan perhatian sama laki-laki lain nanti ya. Iya, alhamdulillah. Bisa kali buat adik kayak gini. Nggak mungkin lah adik ngelirin-ngelirin yang lain. Adik kan udah tenang-tenang sama abang. Janji ya, jaga hati abang. Yaudah, ayolah kita nonton. Adik suka film apa? Adik sukanya nonton film itu loh, Bang. Yang kapal ditenggelamkan. Soalnya kalau kita nggak suka sama kapal itu, tenggelamkan. Tenggelamkan kapalnya. Tahu aja adik ini film yang romantis. Inilah dekat sama abang. Tahu aja film yang romantis. Ya udah, kita nanti nonton itu ya. Iya, tapi janganlah panggil adik lagi. Kita panggilnya Papi Mami ya. Papi Mami? Iya, adik panggil abang Papi. Gitu. Terus abang panggilnya apa? Panggilnya Mami lah. Papi, air lautnya udah masuk ke dalam pila. Manis sekali sekarang kau ngomong kayak gitu. Tiba orang mau minjam sama kau, 30%-nya kau kasih bunganya. Potong admin lagi di awal, jadi nggak penuh uangnya di pak duit ini. Ulang deh. Diambil. Dikasih. Apa awalnya? Jadi kalau kita mau minta kau udah pak. Udah lah, ih.